evakuasi klinik Fajar Habibi. Macet. Klinik Dr. Fajar Habibi yang berlokasi di Jalan Waru, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura, dilanda banjir, Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Sejumlah pasien yang dirawat di klinik tersebut terpaksa harus dievakuasi dadakan. Perawat klinik Dr. Fajar Habibi, Fatimatus Zahra, menjelaskan, terdata sebanyak 11 pasien yang dirawat di klinik tersebut dipulangkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Banjir masuk ke dalam ruang sal, ruang klinik BPJS, dan masuk ke salah satu ruangan laboratorium. Ia memperkirakan ketinggian air setengah badan orang dewasa. Warga setempat menduga, masuknya banjir ke klinik Dr. Fajar Habibi karena jembatan Ahatan tidak kuat menampung derasnya arus air sungai yang tiba-tiba datang dari arah barat. Berdasarkan video pendek yang beredar, tampak seorang pasien perempuan dievakuasi dari derasnya banjir oleh keluarganya. Di tangan pasien itu masih tampak lengkap jarum suntik yang melekat di tangannya dengan infus yang diangkat oleh keluarga pasien.